Yang paling penting untuk kerja meja servis, wajibul ghunnah, waf clearance. Faham tak? Okey guys, hari ni abang nak cerita dengan korang apakah itu meja servis untuk jentera CBR150, RS150, RSX150. Sebab ramai sangat yang claim kerja-kerja meja servis tapi bukan meja servis pun. Benda ni terjadi apabila abang ada satu customer dah hampir 60,000 mileage dia. Bila abang tanya dia ada buat meja servis tak? Dia cakap dia ada buat meja servis. Tapi bila abang tanya keyword, dia ada keyword tau. Apa dia? Waft clearance. Ada tak servis waft clearance di dalam kerja meja servis? Dia cakap dia tak pernah buat waft clearance. Apakah itu kerja meja servis? Korang tengok macam ni dan korang nilaikan adakah ini kerja meja servis yang sebenar. Kita ada sebiji motor RS150. Rosak selalu bosku. Bila kita sembang pasal meja servis, pertama sekali mesti dia kena buka throttle body, babe. Throttle body tak ada tau kat motor. Kerja-kerja throttle body tu kita akan bersihkan. Kau tengok macam ni throttle body dia. Kan dah hitam legam. Kita akan bersihkan daripada hitam legam ni jadi shining mining, bro. Bila dia shining mining, barulah tak ada sebarang restriction kepada kita punya campuran minyak dan bahan api yang masuk ke dalam kabel pembakaran. Terusnya kita akan reset kita punya TPS. Kita akan bersihkan TPS, IACV, semua kita bersihkan. Kau tengok. Sebab tu kadang-kadang idle susah nak melekat. Kau tengok dia punya keladak, baik. Oh, gila-gila, bang. Kita akan ganti dengan air filter. Kita akan check bahagian clutch. Kita akan check clutch dia. Kita akan check clutch punya free play dan sebagainya. Kalau ada option yang customer nak, kita boleh tukar kepada oil pump yang baru. Yang lebih berkualiti, yang lebih mantap dan minyak dia lebih padu dan banyak. Yang paling penting untuk kerja meja servis, wajib. Wajibul ghunnah. Waf clearance. Bahagian head cam cover ni wajib buka. Guys, bukannya buka tukar pelak, tukar coolant, tukar minyak hitam, cuci oil strainer, tukar air filter jadi meja servis. Itu minor service. Kau faham tak? Kau tengok motor sebelah CBR150R. Paling padu. Kau tengok konsep kerja yang sama. Kerja servis wajib kena buat waft clearance. So, sebagai pengguna-pengguna RS, RSX, CBR kan, cepat banget rosaknya. Pastikan korang check. Kan, korang check kerja-kerja meja servis di mekanik korang ada tak buat waft clearance. Abang selalu dengar lah kerja meja servis buat 3-4 jam ish. Abang kalau buat kerja meja servis kat sini ni, masuk pukul 9, pukul 5, pukul 6 baru siap, babe. Macam mana korang boleh buat 3-4 jam siap meja servis? Cuba korang cerita sikit. Sebab itu sebagai pengguna kena faham apakah itu meja servis. Abang ni kadang-kadang cakap kau sampai berbuih kena sawan atau wajah dengan korang ni pasal kerja-kerja penyelenggaraan. Tapi korang tak nak dengar. Korang lebih percayakan kawan-kawan korang. Korang lebih percayakan sedara-sedara korang. Korang lebih percayakan menteri-menteri korang, sedara-sedara. Abang harap apa-apa pun video ni dapat memberi manfaat kepada korang. Okey, jangan lupa untuk share video ni kepada kawan-kawan korang yang mempunyai motosikal CBR150, RS, RSX150. Supaya apa? Mereka mendapat info yang betul-betul tepat, yang betul-betul mantap, yang betul-betul tulus dan padu. Kalau video ni kepada awek-awek korang ke makcik-makcik, jangan lupalah yang kesunyian tu, korang share je video ni. Alright. So apa-apa pun, holy oh meow meow chow chow. Mantap babu. Abang sayang korang. Assalamualaikum.